Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan menceritakan tentang perjalanan kita beberapa bulan yang lalu. Kita di Bali, kita lihat tari kecak, kita di Tanah Lot. Oke, jadi sebenarnya di Tanah Lot itu kita mau nonton tari kecak. Ternyata tari kecaknya itu mulainya itu jam 18.00 waktu Bali. Dan itu masih agak sore, jadi kita jalan-jalan dulu. Kita lagi di Tanah Lot mau lihat sunset sekaligus tari kecak. Ini. Nah, mumpung kita mau nonton tari kecak di Tanah Lot, di sana itu udah ada yang nawarin kita beberapa tempat. Ada yang tempatnya agak di dalam, dan yang satu lagi tempatnya adalah di Sunset View, di salah satu restoran gitu. Hmm. Itu di mana? Tiketnya 100, jadi lurus saja, jalan sama pinggir pantai. Kalau yang setengah 7 di atas, Dewi Sinta Restoran. Oh tapi gitu. Tapi view-nya nggak pantai. Yang setelah paling bagus yang mana, Bu? Di pinggir pantai. Yang oh, ini ya, restoran itu, apa sih? Itu, ya. Yang Ramayana itu. Ya, Ramayana. Nih dia, view-nya seperti ini nanti, Mak. Ya, oh, gitu. Ini restoran Jepang. Jadi di sebelah. Ya, itu bagus banget ya di tepi pantai, benar-benar. Jadi jajaran restorannya itu kursi-kursinya di tepi pantai. Nah, nanti apa pertunjukan tari kecaknya agak masuk, cuman dia agak tinggi gitu loh. Jadi nanti view-nya itu pantai yang kelihatan sunset-nya. Kita mau nonton tari kecak. Jadi pas kita lagi nonton tari kecak itu, kebetulan yang nonton gak begitu banyak. Kita salah satu orang Indonesia yang nonton, dan mayoritas yang nonton adalah turis-turis gitu juga banyak. Lebih banyak kan turis ya. Lebih banyak kan turis asing yang nonton. Pertunjukan tari kecak itu dimainkan banyak, mungkin ada 20-an lebih gitu orang yang dia bilang cak 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 gitu. Terus nanti ada beberapa orang yang dia itu juga berperan sebagai pemain lakon. Jadi di cerita itu tuh nyeritain Rama Sinta, ya gak sih? Yeah. Ada Hanuman, Rama Sinta. Nah nanti itu lewat tarian itu tuh mereka bercerita tentang kisah cinta Rama dan... Oke, kita lihat aja kali ya. Iya, oke. Nanti ada cuplikannya. Oh!
Nah, di akhir cerita nih, bukan di akhir cerita, di akhir tarian yang hampir selesai, jadi udah agak gelap gitu juga. Itu tuh mereka ngajak join penonton gitu, tapi gak buat nari, tapi mereka ikut berperan dalam jalan cerita di tarian itu. Nah, kebetulan saya yang diajak maju ke depan. Setelah Rama dan Sinta bertemu dan mereka pergi, tinggal Rahwana seorang diri yang ingin mencari jodoh gitu kan ceritanya. Terus mereka itu mengambil kayak dari penonton gitu. Nah, kebetulan tuh saya pas saya maju ke depan itu serius, Rahwana itu tinggi banget dengan kostum yang ya dia sangar gitu loh. Terima kasih banyak, terima kasih. Pergilah kau dari sini, pergilah. Oh, my darling. Wahai sayangku,
Mari kita terbang ke alam kadiraja bersama Kurawana selama 3 tahun. Kita tinggal di alam kadiraja. Bilang selamat tinggal kepada pacarmu. Mari kita pergi. Tapi selamat tinggal. Bilang selamat tinggal. Jangan khawatir. Jadi sebenarnya apa sih yang kamu rasain pas setelah selesai nonton Tari Kecak? Pastinya excited banget, satu terus kayak baru banget. Kan biasanya cuma nonton cuplikan-cuplikan Tari Kecak gitu di TV atau di video-video. Ini tuh beneran kayak asli, denger secara langsung. Sebenarnya tuh yang lebih menonjol itu suara cek-cek-ceknya itu ketimbang kayak ceritanya gitu. Tapi itu bener-bener mengiringi si cerita lewat si cek-cek-cek-ceknya itu. Oh iya, satu lagi. Jadi yang teriak cek-cek-cek-ceknya itu hampir 80% itu udah tua ya. Iya. Yeah. Dan mereka itu kayak punya ini, nggak semuanya bilang, tapi itu ada yang, ih bagus banget lah, pokoknya tuh mereka tahu harus kapan ngomong cek, yang belakang sini diem, yang di sini diem, yang barisan sini 3 orang ngomong, pokoknya gitu-gitu lah, keren banget. Oke, sekian aja cerita kita tentang nonton Tari Kecak di Tanah Lot. Nantikan cerita-cerita kita selanjutnya. Yeah. Jangan lupa subscribe. Thank you.